disampaikan dari UKSS Efrata ini? Baik, silakan. Kita lupa, kita lalai, kita kurang memperhatikan kehidupan sehari-hari, yaitu belas kasihan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Sebagai ayat pendahuluan, saya ingin membacakan di dalam Alkitab kita yang terdapat di dalam Galatia 6 ayat 2 yang berbunyi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Untuk mulai acara berbagian PA, jangan kamu berdiri dan sama-sama bernyanyi dari lagu nomor 498 pemuda sekalian. Aksi begal motor disertai pembunuhan yang diotaki dua wanita berlangsung emosional. Sejumlah ibu-ibu. Siapa ini ya? Kenapa bisa begini?
Gak ada orang pun satu yang menolong. Aduh, bagaimana saya juga bisa tolong? Halo? Halo? Oh iya iya iya, iya saya Pak Pendeta. Oke. Oke, saya akan datang segera. Kehidupan sehari-hari, yaitu belas kasihan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Kita kurang mempraktikkan kehidupan sehari-hari, yaitu belas kasihan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Thank you.
Selamat sore, ada yang bisa saya bantu? Saya mau pesan satu kamar. Untuk berapa malam? Dua malam. Dua malam. Saya mau untuk teman saya ini dikasih pelayanan yang terbaik di hotel ini. Boleh sedikit di kartu nama saya? Oke, bisa diatur gampang. Makasih ya, Mas. Oke, sama-sama. Salam. Kami dari Gereja Maset Fen hari ke-7 Jemaat Efata pada kesempatan ini merasa sangat berbahagia oleh karena berkat pimpinan Tuhan yang telah menyertai jemaat ini hingga pada saat ini, sehingga telah terwujud sebahagian rencana dan kerinduan daripada jemaat Efata telah memiliki sebuah gereja. Namun pada kesempatan ini saya sebagai ketua jemaat didampingi oleh Gembala Efata Pendeta Budi Solihin rindu ingin menyampaikan partisipasi Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, jika sekiranya boleh berkenan untuk ikut terlibat di dalam pengumpulan dana pembangunan Gereja Efata sehingga perkembangan pembangunan secara fisik dan perkembangan pembangunan secara rohani untuk jemaat yang ada semakin bertumbuh, semakin termotivasi. Semuanya itu hanyalah untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Akhir kata kami atas nama jemaat, ketua jemaat Efata dan gembala jemaat Efata mengucapkan terima kasih banyak dan kiranya Tuhan akan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.